Kita tak pernah menjadi unsur tunggal di alam semesta. Berdaya cipta dalam ruang dan waktu, lalu berinteraksi dan menari bersama dengan berbagai macam materi yang ada. Sebuah konektivitas yang menghadirkan energi, gaya tarik-menarik, dan interaksi yang begitu kuat. Kita adalah sebuah antara dalam jeda langkah-langkah untuk memahami hingga memperindah ruang dan waktu. Dan saat semua berputar, berpendar, bahkan menggelegar dalam lompatan-lompatan jalinan mikrokosmos dan makrokosmos, ada sebuah hukum alam semesta yang mengatur semuanya. Dan kita menyebutnya dengan fisika, sebuah ilmu tentang alam semesta dan tentang segalanya. Tanpa sadar, lini masa kita ditemani oleh fisika, warisan pengetahuan dan kearifan kuno yang terus dibawa dari generasi ke generasi dan telah menjadi bagian dari langgam nada peradaban manusia. Ia membuat manusia menyisipkan rasa ingin tahu, bertanya atas segala sesuatu, dan berimajinasi untuk memahami banyak hal dengan nalar. Fisika menjembatani kekaguman pada energi kosmis, asal-muasal alam semesta, ketakjuban pada gelegar dari perut bumi, harmoni dari gelombang samudra, hingga hal-hal sederhana namun penuh kompleksitas dalam kehidupan. Mulai dari sinyal tak terlihat dari telepon seluler dalam genggam tangan kita, berputarnya mesin yang menghantarkan manusia dari kota ke kota, transportasi elektron dalam skala nano, hingga kecerdasan buatan yang kembali meletakkan kita pada eksistensi kehidupan di masa mendatang. Dan segala pertanyaan hingga segala pembelajaran itu dimulai dari sini. Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia dengan tradisi pendidikan dan penelitian yang dibangun sejak tahun 1960 ikut mendorong bangsa berkemajuan melalui perkembangan penelitian dalam bidang fisika. Dengan visi menjadi pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang ilmu fisika dan fisika terapan yang unggul dan berdaya saing, serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global menuju unggul di Asia Tenggara, Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia terus bertumbuh dan berkembang seiring zaman. Dimulai dari kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Nasional pada era 70-an untuk melahirkan ratusan tenaga ahli proteksi radiasi dan instrumentasi nuklir, hingga kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika di tahun 1982, semakin memperkuat kualitas sumber daya yang terlahir dari rahim Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Pengembangan proses belajar mengajar dan penelitian di Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia didukung oleh ragam laboratorium dengan perlengkapan dan teknologi terkini. Laboratorium fisika adalah ruang inkubasi bagi semua pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Civitas Akademika. Menjunjung semangat untuk memecahkan persoalan atas nama ilmu pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat. Dalam perjalanannya, 6 program studi dengan berbagai strata dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman dan perkembangan dunia keilmuan.
dimulai dari strata 1 fisika, strata 2 fisika, strata 2 ilmu material, strata 2 fisika medis, strata 3 ilmu bahan-bahan, dan strata 3 ilmu fisika, yang menjunjung konsep belajar yang inklusif dan menganut konsep merdeka belajar, sehingga terbuka bagi para mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri. Program studi strata 1 di Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia, selain berfokus pada kajian fisika klasik dan modern, dikuatkan pula dengan keunikan penerapan spesialisasi untuk fisika terapan yang diberikan secara mendalam bagi ranah fisika nuklir partikel dan astrofisika teoritik, fisika material, fisika materi terkondensasi, sistem dan instrumen fisika, serta fisika medis dan biofisika. Program studi ini didukung dengan fasilitas belajar terkini, tenaga pendidik yang handal, dan mencetak lulusan yang berkualitas, serta berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai kompetisi dan lembaga. Program studi strata 2 dihadirkan di Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan pengajar dan peneliti yang mampu memecahkan berbagai tantangan di masyarakat melalui pendekatan antar disiplin ilmu. Program studi strata 2 atau program studi magister dihadirkan dengan adaptasi yang tinggi atas perkembangan global, dengan diampu oleh para tenaga pendidik yang memiliki kualitas nasional bahkan internasional, menjadikan lulusan program studi magister memiliki keunggulan-keunggulan dalam bidang riset, menjawab kebutuhan industri, dan juga memiliki prestasi yang luar biasa. Program studi magister di Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia hadir dengan 3 pilihan, yaitu magister ilmu fisika, magister ilmu material, dan magister fisika medis. Peneliti, ahli fisika, wirausahawan, birokrat, akademisi, dan berbagai bidang industri lainnya adalah ruang kiprah bagi alumni program magister Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Program doktoral ilmu material yang berdiri semenjak 1983 dan program doktoral ilmu fisika yang berdiri tahun 2017 membuat Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia mampu membangun dan menjadikan program doktoral sebagai sebuah program studi yang mampu mencetak para pemikir, penggagas, hingga para ilmuwan yang hasil karya ilmiahnya bukan saja sekedar dapat diaplikasikan pada berbagai disiplin ilmu, namun juga mampu menjawab kebutuhan dan solusi bagi luasnya ranah keilmuan dan industri, baik dalam lingkup dalam negeri maupun internasional. Dalam perjalanan kiprahnya semenjak era tahun 60-an, Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia telah menghasilkan begitu banyak karya penelitian yang terpublikasi, baik dalam cakupan ranah nasional maupun internasional, serta aneka ragam publikasi berupa jurnal internasional bereputasi yang menjadi bukti tingkat kepakaran dan kualitas riset serta dosen di Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Jurnal-jurnal dan karya-karya ini bukan saja menunjukkan kualitas dari Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia, namun juga membuktikan peran Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia dalam memperkaya kasanah ilmu pengetahuan. Selain ragam jurnal penelitian, berbagai prestasi dan penghargaan dari dalam maupun luar negeri juga turut mewarnai dinding-dinding diorama yang ada di Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia.
Selain itu, aneka hibah sebagai bentuk kepercayaan, kerjasama, dan sinergi juga turut menjadi bagian dari segala pencapaian dan integritas yang berhasil dibangun oleh Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Pengembangan pengetahuan dan penelitian dibangun menjadi jiwa, nilai, serta pondasi yang menjadi pedoman arah langkah dari Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia percaya pada kebersamaan yang kuat, pada integritas yang konsisten, pada sikap saling menghormati, dan pada akuntabilitas yang bertanggung jawab. Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia mendukung inklusivitas, kebebasan akademik, dan ketetapan hukum. Dari tempat ini, dari Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia, sebuah asa dibangun, aneka karya dipersembahkan bagi Indonesia, bagi dunia, dan mencatatnya dalam perjalanan semesta. Karena kita tak pernah menjadi unsur tunggal di alam semesta.